tahulah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Sorga itu perlu iman dan mendapatkan sorga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falantajidalah waliyam mursidah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masra al hadirin wal hadirat wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali mengawali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur kita, dan kembali dimudahkan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah di pagi ini bisa membuat dosa-dosa kita terhapus, dan juga bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah. Azza wa jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk menambah kebaikan dan menambah pahala. Kena khawatir kalau seandainya waktu tidak kita isi dengan hal-hal yang baik, justru kita khawatir nanti kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga semua amal saleh dan kebaikan kita diterima dan dicatat oleh malaikat Allah. <tuh> sama-sama kita juga harus memperbanyak salam dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu merindukan beliau. Karena beliau adalah sangat merindukan dan sangat mulai yaitu perkara al-iman bil malaikah. Untuk pagi ini kita akan coba sambung bahwa sesungguhnya al-imanu bil malaika arba'ata umur. Beriman kepada malaikat itu itu terkandung di dalamnya empat perkara. Jadi kalau kita katakan bahwa kita beriman kepada malaikat, apa maknanya? Apa maksud kita beriman kepada malaikat itu? Maka ya tadom umur. Ada empat hal, empat perkara yang terkandung di dalam ungkapan al-imanu bil malaika. Al-awwal yang pertama adalah al-imanu bi wujudihim. Kita beriman dengan Wujudnya dengan adanya ini yang pertama sekali, bahwa malaikat itu benar-benar ada, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Tapi yang jelas, kita wajib percaya kalau dia ada, dan itu juga membuktikan bahwa sama dengan beriman kepada Allah yang pertama sekali. Adalah beriman kepada wujudnya Allah, adanya Allah, iman kepada malaikat juga seperti itu, dan itu membuktikan bahwa kita mengedepankan iman kita daripada akal, bahwa tidak semua yang tidak terlihat itu lalu dihukumkan tidak ada. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita tidak pernah bisa kita lihat, tapi dia ada. Dan dibuktikan adanya itu oleh tanda-tanda. Tidak -tanda. pernah kita bisa melihat sinyal. Sinyal HP tidak pernah bisa kita lihat. Tanda-tandanya ada. Tidak pernah kita bisa melihat arus listrik. Tapi buktinya ada apa? Nyala lampunya. Malaikat itu tidak pernah kita lihat. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah, ketika malaikat itu menjelma menjadi seorang pemuda, ternyata dia adalah malaikat. Dan Rasul sendiri pernah melihat malaikat dalam wujudnya yang yang asli dua kali. <tuh> nah oleh karena itu tanda tandanya ada. Apa tanda tandanya? Ya seperti malaikat Jibril yang tugasnya adalah membawa wahyu sampai wahyu itu kepada Rasulullah bahwa ketika kita yakin adanya malaikat yang salah satunya adalah Jibril alaihis salam maka semua wahyu yang sampai kepada Nabi itu sesungguhnya adalah melalui perantara perantara Jibril kalau seandainya kita tidak percaya atau kalau ada orang yang tidak percaya kepada adanya malaikat berarti jangan-jangan mereka juga menuduh bahwa Al-Quran itu adalah dalam kata Al-Imanu Mil Malaika adalah Al-Imanu Biman Alimna Ismahu kita juga wajib percaya dengan malaikat-malaikat yang kita telah tahu namanya. Seperti Jibril, wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan Dan juga kita percaya dengan malaikat-malaikat yang meskipun kita tidak tahu namanya tapi kita wajib percaya kepada malaikat-malaikat yang kita tidak tahu namanya itu ijmalan secara global Maka pada poin yang kedua ini disimpulkan bahwa di antara malaikat-malaikat Allah ada yang disebutkan namanya oleh Allah langsung kepada kita atau oleh nabi kita dan ada pula di antara malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya maka kita wajib mempercayainya kalau yang sudah ada nama siapa contohnya jibril mikail israfil ini yang sudah kita jelaskan pada subuh kemarin itu itu sudah langsung ada namanya Malik sebagai penjaga nerakanya Allah itu disebutkan percaya kita dengan nama-nama itu atau dengan malaikat-malaikat yang memang tidak disebutkan namanya tetapi Rasul menyampaikan bahwa ada malaikat siapa namanya wallahu alam. Kita tidak boleh pula membuat buat nama untuk malaikat seperti itu. Cuma kita hanya percaya bahwa dia ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat. Dua malaikat yang akan mencari-cari dua kelompok orang juga Malaikat pertama yang dicarinya siapa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di pagi itu. Dan malaikat itu berdoa pula. Allahumma a'ati mumsikan talafa. Ya Allah, ini orang-orang mumsik ini. Mumsik itu orang-orang yang harta itu lengket aja di sakunya. Lengket di tangannya, enggak pernah pindah kepada orang lain. Itu mumsik. Orang-orang nah, seperti itu, berikan pula bagi dia talafa. Talafa itu binasakan hartanya. Jadi harta ini kalau kita tidak keluarkan untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah, nanti akan keluar sendiri dia dengan cara yang diinginkan oleh Allah pula. Entah harta itu hilang, entah berbagai macam cara. Yang penting ada malaikat yang berdoa. Siapa nama malaikat ini? Wallahu alam. Ini diantara malaikat-malaikat yang tidak deh, yang tidak disebutkan kepada kita siapa namanya. Tapi berdasarkan kepada hadis malaikat itu ada. Maka pada poin yang kedua ini kita wajib percaya baik yang diberitahu nama maupun ya maupun yang tidak diberitahukan. Sehingga dari sini benar-benar pasti bagi kita bahwa sesungguhnya malaikat itu jumlahnya sangatlah sangatlah banyak. Ada dalam hadis juga dikatakan bahwa di antara malaikat ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung. Anda mendapatkan balasan Kepada orang-orang yang tadinya Menyakiti dia Tetapi Nabi tetap Nabi tetap menolaknya Itu yang akhlak itu Jadi akhlak itu karakter Akhlak itu tabiat Maka Makhluk Allah itu Sangat banyak sekali Ada makhluk yang di bumi Dan ada pula makhluk yang Yang di langit semua adalah ciptaan Allah, dan semua itu menunjukkan kekuatan dan beriman kepada malaikat-malaikat yang kita tahu sifat-sifatnya. Jadi, kalau tadi nama, kalau yang ketiga ini Bima Alimna min sifatihim, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Apa contoh sifat malaikat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim? Dikatakan seperti umpamanya sifat Jibril. Fakat akhbaran alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam memberitakan bahwa sesungguhnya dia melihat Jibril itu ala sifat allati khuliqa alaiha. Jadi Nabi itu pernah melihat Jibril sesuai dengan sifat yang dia diciptakan oleh Allah. Apa itu? Wala tumiati janah. Bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. dal ufuq dan besarnya dia menutupi ufuk, menutupi pandangan kita ke atas sana. Jadi ketika Nabi mandang ke atas itu tertutup, tertutup awan itu dibuatnya. Dan itu dalam bentuknya yang asli. Ada juga wala Qadrahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ra'ahu nazlatan ukhra Nabi pernah melihatnya pada kesempatan yang lain. Endah sedratil muntaha. Dan Nabi mengatakan bahwa walahu Jibril itu memiliki enam ratus sayap. Kira-kira seperti apa itu enam ratus sayap itu? Wallahu alam. Tiga ratus kiri, tiga ratus sayap kanan. Barangkali seperti itu. Tapi yang jelas Nabi mengatakan, malaikat Jibril punya enam ratus sayap. Kalau dalam Al-Quran di antara malaikat ada uli ajni hatin masna wa sulasa wa rubah. Di antara malaikat itu punya sayap, ada yang punya sayap dua, ada yang tiga, ada yang empat. Itu yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Nah ketika ada informasi seperti itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, maka kita wajib percaya, wajib beriman. Enggak boleh kita kita tolak mana mungkin 600 sayap gimana ceritanya itu 600 sayap Tidak bisa akal kita tidak boleh menolak karena ini adalah persoalan persoalan iman <tuh> malaikat itu sebagai makhluk gaib kita tidak bisa melihatnya tetapi terkadang dengan perintah Allah dan dengan kekuasaan Allah, malaikat itu bisa berubah kepada bentuk yang lain, bahkan bisa berubah kepada bentuk seorang laki-laki. Seperti malaikat yang yang menemui Maryam. Fatamatsala laha maka malaikat menjelma. Ketika ia mendatangi Maryam itu menjelma basaran sewiya seperti seseorang. Basaran seperti basar, seperti manusia. Datang menemui menemui Maryam. Untuk kemudian kan Nabi Isa itu kan lahir tidak seperti layaknya manusia biasa. Tidak berdasarkan kepada hubungan suami istri. Tetapi ketika ada ruh yang ditiupkan. Nah itu yang terjadi pada pada Nabi Nabi Isa. Begitu juga malaikat Jibril yang pernah menjelma seperti seorang pemuda ketika ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hadis Jibril. Jadi Nabi lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya Tiba-tiba datang seseorang yang sebenarnya dia nampak seperti seorang musafir. Kalau orang musafir itu kan biasanya kalau sudah safar itu, itu pakaian putih sudah tidak putih lagi, rambut hitam sudah tidak hitam lagi. Tapi dalam hadis itu dikatakan hit rambutnya hitam, pekat, bajunya putih, bersih, padahal dia safar. Tapi tidak nampak ciri-ciri safar itu. Pada saat dia datang, dia mendekati Nabi, kayak akrab kali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditempelkannya lututnya ke lutut Nabi. Kayak apa lagi akrabnya itu? Ada Nabi, ada para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda mendekati Nabi dan ditempelkannya lututnya ke lutut Nabi. Kemudian barulah dia bertanya, mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan. Itu yang disebut dengan hadis Jibril. Umar memberikan kesaksian bahwa dia tidak mengenal si pemuda tadi itu. Ini siapa ini pemuda ini? Kok tiba-tiba begitu? Bahkan setiap kali dia bertanya, malah dia jawab pula, kamu benar. Jadi dia yang bertanya, dia pula yang dia pula yang membenarkan. Setelah selesai dia bertanya, Pergi dia, Nabi bertanya, kalian tahu enggak yang tadi itu siapa? Umar bilang, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Nah saat itu Nabi mengatakan, Zaka Jibril atakum liyu'allimakum amrodinikum Yang tadi itu adalah Jibril yang sengaja datang dan bertanya di hadapan kalian, tujuannya liyu'allimakum amradinikum supaya atau untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara penting dalam agama kalian. Jadi sengaja dia bertanya agar didengarkan jawabannya oleh sahabat. Berarti dia bertanya bukan untuk dia, tapi dia bertanya untuk orang lain. Supaya kalian tahu perkara-perkara penting dalam agama kalian. Maka hadis Jibril itu masuk ke dalam hadis jawabnya ul-kalim atau Imam Nawawi juga Masukkannya ke dalam al-arba'in an Al nawawi ya dikarenakan oleh hadisnya yang memang hadis yang mencakup ke dalamnya dalam isinya itu berbagai perkara-perkara penting dalam dalam beragama maka perkara-perkara penting itu ya masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan lalu diikutkan nanti dengan perkara hari kiamat dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ini sesungguhnya adalah poin-poin yang terpenting di dalam di dalam beragama. Begitu juga dengan malaikat yang datang dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Luth. Tiba-tiba datang tamu, disambut oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orangnya sangat dermawan. Asal ada tamu walaupun satu orang tak ragu-ragu dia untuk menyembeli seekor kambing untuk tamu yang satu orang tadi itu. Dia sebeli kambing itu, dimasak, dihidangkan kepada malaikat, ternyata tak disentuh sedikit pun oleh oleh malaikat tadi. Karena malaikat tidak punya nafsu makan sama seperti sama seperti kita. Muncul rasa takutnya. Ah, ini siapa sebenarnya orang ini? Dikasih kambing begini kok tidak tidak mau. Kalau tamu-tamu lain biasanya kalau disodorkan yang begitu, begitu nikmatnya dia memakannya. Sekaranglah, barulah dia mengatakan ternyata dia adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa istrinya akan melahirkan Ismail. Dan nanti akan ada lagi anaknya setelah Ismail bernama, bernama Ishaq istrinya di balik pintu mendengarkan nguping dia mendengarkan obrolan Nabi Ibrahim dengan tamunya kaget istrinya itu suami saya sudah tua saya mandul bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan anak seorang istri yang dihukumkan dengan mandul sementara suaminya juga sudah sudah tua tapi malaikat mengatakan apakah kalian akan heran kalau itu perintah Allah, kalau itu kehendak Allah. Atajabina min amrillah. Ternyata kalau sudah kehendak Allah, sesuatu yang oleh akal kita barangkali tidak lagi nyambung, tapi kalau Allah yang menghendaki, maka semuanya akan bisa akan bisa terjadi. Dan itu di luar teori-teori manusia semua. Kalau dalam teori dokter kan kalau sudah umur 40 itu masuk masa monofos, kalau monofos nanti tidak akan bisa hamil lagi. Itu ilmunya dokter. Tapi ada tidak wanita yang bisa hamil kembali pada umur 50? Ada kalau kehendak Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan anak di atas umur 80 tahun. Yang datang tadi juga adalah malaikat utusan Allah. Ada juga malaikat yang menyerupai sebagai seorang pemuda yang putih ganteng menemui Nabi Lut. Penyakit masyarakat yang ada pada masa Nabi Lut itu kan homoseksual. Yang sekarang ingin dibela sebagai hak azazi itu, LGBT. Jadi laki-laki suka sama laki-laki, yang perempuan semua suka sama sama perempuan itu penyakit yang paling parah pada masa Nabi Lut. Itu menyebar di masyarakat Nabi Lut. Masyarakatnya seperti itu. Pemudanya mencari pemuda yang lain. Tiba-tiba datang tamu. Dan tamu ini berbentuk seorang laki-laki yang sangat menarik pula. Datanglah pemuda-pemuda ke rumah Nabi Lut ini. Ingin mengambil tamunya tadi. Kalian jangan permalukan saya di hadapan di hadapan tamu-tamu saya. Saya punya banyak anak perempuan. Nah, ambil anak-anak perempuan itu kalau kalian mau. Cuma yang paling menarik itu ada yang yang bagian akhir dari ayat itu alaisa fikum rajulun rasyid. Apakah tidak ada di antara kalian rajulun rasyid yang cerdas, yang pintar, yang akalnya jalan? berarti orang-orang yang suka LGBT berarti akalnya tidak enggak jalan jadi untuk orang-orang yang seperti perbuatan umat Nabi Lut itu dia mengatakan enggak adakah di antara kalian yang yang punya akal begitulah besarnya kesalahan kesalahan mereka dan yang datang tadi itu ternyata adalah adalah malaikat enggak usah takut wahai Lut mereka enggak bisa berbuat apa-apa terhadap kami kami ini adalah utusan Allah yang sengaja untuk datang menyampaikan berita bahwa akan diturunkan azab Allah di tengah-tengah kaummu, maka kamu harus berangkat besok sebelum subuh datang. Jadi tinggalkan kampung ini. Pergi dari kampung ini. Karena akan diturunkan azab azab Allah. Ah, pergilah Nabi Lut selamat dia yang tersisa adalah kaum-kaum yang yang tadinya durhaka, yang tadinya suka melakukan perbuatan homoseksual kepada mereka lah diturunkan diturunkan azab-azab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu menggambarkan bahwa malaikat-malaikat itu punya sifat-sifatnya dan malaikat-malaikat juga atas izin Allah dan kehendak Allah mereka bisa menjelma seperti seorang pemuda atau menjelma seperti seseorang yang dikenal oleh sahabat. Jibril itu suka menjelma seperti seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Ya, ada sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Jibril itu pernah menjelma bahkan tidak satu kali ada beberapa kali dia menjelma seperti Dihya Al-Kalbi sahabat yang lain mengira itu adalah Dihya tapi ternyata dia adalah dia adalah malaikat Jibril nah dia kalau sudah menjelma seperti itu tentu dia dapat disaksikan dan dapat dilihat. tapi hukum asalnya yang namanya malaikat itu adalah alamun gaib. dia adalah alam alam gaib atau makhluk makhluk gaib. nah ini beberapa beberapa contoh penjelmaan yang dilakukan oleh malaikat malaikat Allah sehingga dinampak atau dilihatkan kepada nabi-nabi yang tadi. Uh, diutus kepadanya malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada poin yang ketiga. Jadi beriman kepada apa yang telah kita ketahui dari dari sifat-sifatnya. Yang keempat, ini poin yang keempat, makna dari beriman kepada malaikat itu adalah al-imanu bima'alimna min a'malihim allati nabi biha bi amrillah kita juga wajib beriman kepada malaikat-malaikat yang kita tahu amalan-amalan mereka sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya kepada adanya beriman kepada nama-nama yang telah disampaikan nabi kita, beriman juga percaya kita kepada sifat-sifatnya dan yang terakhir percaya pula kita kepada tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah kepada atau untuk malaikat itu. Seperti at-tasbih wa ta'abbud lahu laylan wa biduni malalin wala futur. Di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah untuk bertasbih, untuk bertabut siang dan malam. Tanpa bosan, tanpa putus. Tidak ada puturnya, tidak ada berhentinya. Karena memang dia ditugaskan untuk untuk itu. Dan ada di antara malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dan ditugaskan untuk amalan-amalan khusus. Selain daripada beribadah dan bertasbih. Nah ini seperti Jibril Al-Amin. yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada para Rasul jadi Jibril punya tugas untuk mendapatkan, untuk membawa wahyu kepada kepada utusan-utusan Allah Rasul-Rasul dan para Nabi itu tugasnya malaikat Jibril maka dulu ketika pertama Nabi mendapatkan wahyu itu kan dia merasa takut merasa takut gemetar pulang dia minta diselimutkan Zammiluni, Zammiluni Diselimutilah oleh Khadijah, ditenangkan dulu oleh Khadijah. Setelah dia Rasul agak tenang, Khadijah yang menenangkan Nabi Muhammad itu bahwa enggak usah khawatir, mustahil hal-hal buruk terjadi pada kamu. Karena kamu orang baik, kamu suka membantu orang-orang miskin, suka menolong orang-orang yang dalam keadaan susah, suka menjalin hubungan silaturahim, tidak akan mungkin hal-hal buruk terjadi pada kamu. Lalu Khadijah punya ide, ayo kita tanya kepada Warakah Ibn Nawfal Itu salah satu dari keluarganya, keluarganya Khadijah yang paham, yang paham dengan dengan Taurat. Dia adalah ulamanya orang-orang terdahulu dan dia juga sudah sudah tua. Sampai di rumah Waraqah, Waraqah minta coba ceritakan kepada saya Apa yang kamu alami Diceritakanlah oleh Rasul kita sesuai dengan apa yang dia alami Ketika itu Waraqah mengatakan Zaka Namus Itu adalah Namus yang dulu juga datang menemui Musa Namus itu bahasa Ibrani yang artinya adalah Malaikat Jibril Oh itu tuh berarti Jibril yang dulu juga datang menemui Nabi yang namanya Nabi Musa. Berarti wahyu kepada Nabi Musa siapa yang menyampaikan? Jibril juga. Karena memang itu fungsinya. Enggak usah khawatir katanya. Berarti warakah tahu kalau itu adalah isyarat bahwa Nabi diangkat menjadi menjadi Rasul. Dan nanti orang-orang akan memusuhi kamu ketika kamu menyampaikan itu bahkan kamu bisa-bisa diusir. Jikalah nanti saya masih hidup pada saat itu, akan saya bantu kamu semaksimal mungkin. Kata Waraka. Lalu Nabi nanya, Awa ya? Apakah mereka akan mengusir dan mengeluarkan saya? Iya katanya. Karena kamu telah membawa sesuatu yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan mereka. Ternyata tidak berselang lama, Waraqah pun, orakah pun wafat dan dia tidak jadi menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad itu diintimidasi diusir dan dia juga tidak bisa melaksanakan janjinya karena dia berjanji jika nanti saya masih hidup pada saat kamu diusir-usir itu saya akan bantu kamu semaksimal mungkin tapi umurnya ternyata tidak sampai pada masa itu dan akhirnya dia dia wafat menemui ajalnya <tuh> Inilah pada poin yang keempat dan tugas-tugas khusus tadi diantaranya yang pertama Jibril pembawa wahyu yang kedua Mikail al-muakel bil atau bil wa nabat yang diutus oleh Allah yang diwakilkan kepada dia untuk persoalan hujan dan tumbuh-tumbuhan jadi masalah turunnya hujan masalah tumbuh-tumbuhan ini kebun-kebun ini berbuah, tidak berbuah, itu ternyata ada malaikat yang mengaturnya, itu adalah Mikail. Israfil al-muwakal bin nafhi Israfil yang yang uh, bertugas untuk meniup meniup sangka kalah. Indakia wa Ketika nanti terjadinya hari kiamat dan terjadinya hari berbangkit. Jadi dua kali. Pertama untuk melekat malaikat, malaikat yang diutus oleh Allah tugasnya adalah untuk mencatat atau mengurus persoalan janin yang ada dalam rahim. Jadi ketika rahim sudah ditiupkan ruhnya, berarti dia sudah hidup. Itu di umur 4 bulan kehamilan atau 120 20 hari yang ada pada hadis Nabi ternyata sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmunya kedokteran bahwa nanti ada proses kejadian janin itu akan hidup janin itu ketika di di umur 120 hari atau 4 4 bulan. Dan ternyata dalam ilmu kedokteran juga seperti itu. Nah, nanti diutus malaikat untuk mengatur dan menentukan apa yang ditentukan untuk mereka. Ba'asallahu ilaihi malakan Allah mengutus kepadanya malaikat wa amarahubikadzbi rizqih wa ajalihi wa amalihi wa Jadi diutus oleh Allah malaikat untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, Amalnya dan juga sakyun amsain, apakah ia akan menjadi orang yang berbahagia atau akan menjadi orang yang melarat? Diutus malaikat untuk mengaturnya, maka semua kita ini sudah ada dalam catatan itu: umur kita berapa, rezeki yang disediakan untuk kita berapa. Apakah kita menjadi orang-orang yang baik atau tidak? Menjadi orang yang jahat atau menjadi orang yang baik? Sudah ada dalam ketentuan Allah. Sudah ada dalam takdirnya Allah. Ini nanti penjelasan lebih luas akan kita lihat pada beriman kepada takdir. Dan kita tidak bisa protes. Bahkan dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa yang masuk. Masuk neraka cuma itu, berada dalam rahasia Allah, itu berada dalam ilmunya Allah, tidak dalam ilmunya kita, sehingga kita diminta untuk berikhtiar dan selalu berharap takdir yang baik dalam kehidupan kita. Kalaupun nanti terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan tapi sesungguhnya itu di ilmu Allah juga adalah adalah sesuatu yang baik. Maka ada pula malaikat untuk mencatatkan itu. Ini sepulan ini umurnya 40 tahun, pas pada saatnya dia wafat. Oh sepulan ini umurnya cuma seminggu, ada pula orang meninggal seminggu setelah lahir. Sepulan ini baru saja lahir, meninggal, ada orang yang pas lahir lalu lalu meninggal ada yang sampai 100 tahun hiduplah dia lama sampai 100 tahun semua itu ada dalam catatan malaikat adalah untuk mencatat mencatat amal-amal dalam kehidupan kita kalau yang baik ini pula malaikat pencatatnya kalau yang amal buruk ada pula malaikat yang mencatatnya ada pula al-malaika al-muwakkaluna bisual. Ada pula malaikat-malaikat yang ditugaskan nanti untuk bertanya ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya. Itu yang biasa kita sebut dengan mungkar wa nakir. Ada malaikat. Iza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani yas'alani hi'an rabbihi wa dini wa nabihi. Jadi apabila sudah diletakkan seseorang itu di dalam kuburnya Datanglah dua malaikat Keduanya bertanya tentang Rabbihi robnya dan agamanya dan nabinya Siapa Rabb kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Tiga diantara pertanyaan yang akan Yang akan disampaikan dan ditanya oleh malaikat itu Dan itu ketika sudah dikubur E, bukan berarti karena ada apa namanya itu banyak kita mendapatkan keterangan bahwa baru malaikat itu akan bertanya kalau seandainya orang-orang sudah meninggalkan kubur itu itu bertentangan dengan hadis karena malaikat itu tidak nunggu orang-orang pergi dulu justru riwayat yang ada mengatakan sebelum pergi justru malaikat sudah sudah bertanya berdasarkan kepada sebuah hadis ketika Ja'far bin Abi Talib itu dikuburkan selesai dikuburkan Nabi dan sahabat masih berada di pekuburan itu masih di situ dia baru selesai apa kata Rasul kepada para sahabatnya Isalulahut doakanlah saudara kalian ini agar dia mampu menjawab pertanyaan fa'innahul anayus'al karena sesungguhnya dia sekarang ditanya. Ketika Nabi mengatakan sekarang dia ditanya, sementara Nabi dan sahabat masih ada di situ, bertindak nunggu pergi kan? Jadi pas diletakkan dalam kubur selesai ditanam, selesai ditimbun, langsung datang malaikat dua malaikat. Dan itu fungsi khusus untuk malaikat-malaikat Allah yang memang ditugaskan untuk untuk bertanya seperti itu. Ah, ikhwati fillah jadi inilah empat empat hal sebagai makna dari bahwa kita beriman kepada malaikat itu. Kita wajib beriman kepada adanya, beriman pula kepada nama-namanya, beriman kepada sifat-sifatnya dan beriman kepada fungsi dan tugas-tugas kerja-kerja yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada kerja yang bersifat umum itu untuk semua malaikat. Ada kerja yang bersifat khusus untuk malaikat-malaikat yang ditetapkan oleh Allah melaksanakan pekerjaan itu. Kenakan kadang orang kan masalah agama pun sering diguyonkan, sering dicanda-candakan. Ada yang bilang begini, kan Nabi sudah tidak ada lagi. Itu Jibril apa kerjanya? Berarti nganggur. Ini kan bahasa-bahasa mencandakan agama. Ketika Nabi sudah tidak ada, berarti apa enggak ada lagi fungsinya? Apa fungsinya sekarang? Maka ada fungsi bersifat umum. at wa nahara, Beribadah kepada Allah siang dan siang dan malam. Tapi ada tugas-tugas khusus yang memang untuk malaikat-malaikat tertentu yang telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah. Sedikit lagi biar kita selesaikan dalam persoalan malaikah ini. Kalau seandainya kita bertanya apa sebenarnya buah dari beriman kepada malaikat? Apa samaratnya? Apa faidahnya kita beriman kepada malaikat itu? Yang pertama sekali dengan beriman kepada malaikat al-ilmu bi wa wa Kita pada saat yang sama juga mengetahui akan kebesaran Allah, kita mengetahui kekuatan Allah dan kita mengetahui kerajaan dan kemampuan Allah yang memang mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Malaikat Jibril yang sebegitu besar Yang bisa menutup pandangan kita ke arah ufuk sana Kalaulah dia hadir dalam bentuk aslinya Seperti yang nampak oleh Nabi Muhammad Mandang ke atas tidak nampak langit Tuhan Begitu besarnya Kalau makhluk saja bisa sebesar itu Lalu bagaimana dan khalik Tentu akan jauh lebih besar Maka Allahu Akbar Allah yang maha Maha besar tidak ada yang lebih akbar daripada daripada Allah. Maka beriman kepada malaikat berarti kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bagaimana Allah memiliki sifat kesempurnaan yang sanggup untuk melakukan apa saja yang dia dia kehendaki. Buah yang kedua, ketika kita beriman kepada malaikat, itu akan membuat kita semakin taat dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa membuat kita harus semakin taat? Karena malaikat yang diciptakan Allah, Allah itu adalah makhluk-makhluk yang taat semua. Yang mereka itu yaf'aluna ma yu'marun. Semua mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan dia juga makhluk. Kita juga makhluk. Maka kita sebagai manusia juga harus menjadi makhluk yang taat kepada kepada Allah. Dan pada saat yang sama dengan beriman kepada malaikat harus membuat kita semakin takut untuk berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena ternyata ada malaikat Allah yang selalu mencatat dosa-dosa kita. Tidak ada satupun yang luput dari catatan itu. Enggak ada satupun yang tertinggal, tidak lupa malaikat itu untuk 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 mencatatnya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, nanti akan diperlihatkan di akhirat kelak. Maka percaya kepada malaikat seperti itu harus membuat kita takut dalam melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau kita tidak percaya, kalau tidak beriman, yakin pula tidak ada yang mencatat, maka akan semakin berani untuk untuk berbuat dosa, perlu kita hadirkan ingatan kita itu. Setiap kali kita ingin berbuat salah, ingat di samping kita ada malaikat yang akan mencatat itu. Hentikan perbuatan itu, bahkan ketika ada niat jahat lalu kita hentikan, justru akan berubah menjadi pahala. Jadi, berniat untuk berbuat baik itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan oleh malaikat. Kalau jadi dilaksanakan niat baik tadi, maka pahalanya menjadi menjadi 10. Tapi kalau berniat berbuat salah, sekedar berniat, belum belum langsung dicatat. Ketika nanti sudah terlaksana, maka dicatat satu. Tapi kalau tidak terlaksana, mundur dari situ, maka akan menjadi akan menjadi kebaikan dan menjadi pahala. Dan semua itu ada yang mengatur ada malaikat yang diatur oleh Allah untuk untuk mencatat. Maka beriman kepada malaikat harus membuat kita semakin taat dan membuat kita juga semakin takut untuk berbuat dosa. Sedangkan poin yang berikutnya adalah Syukurlah ta'ala Allah Alaihnya Bani Adam. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Bani Adam melalui malaikat-malaikat yang diciptakannya. Orang-orang yang berada di Majelis Ilmu saja itu mendapatkan perlindungan dari dari malaikat Allah, mendapatkan doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah. Jadi kita harus bersyukur, harus berterima kasih Allah telah memberikan perhatian yang luar biasa dalam kehidupan kita dalam menjaga kita dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Orang yang membaca Al-Qur'anul Karim lalu kemudian baik bacaannya fahuwa ma'asafaratil kiramil barorah, mereka itu bersama. Dengan malaikat-malaikat Allah Mendapatkan perlindungan dari malaikat-malaikat Malaikat-malaikat Allah Nah jadi syukurullah Ala inayatihi e, Bibani Adam Karena Allah sudah tugaskan malaikat-malaikat Untuk menjaga mereka Untuk mencatat amal baik mereka Sehingga jangan pernah ragu untuk berbuat baik Karena tidak akan ada satupun yang luput Dari catatan itu Sedangkan pada poin yang berikutnya dengan beriman kepada malaikat maka mahabbatul malaikah ala maqamu bihi min ibadatillah. Kita harus mencintai malaikat-malaikat itu yang mereka telah menegakkan dan telah melaksanakan ibadah-ibadahnya kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Maka kita mencintainya karena ketaatannya kepada Allah dan kita juga berharap mudah-mudahan kita semua juga menjadi orang-orang yang taat sama seperti mereka mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah tentu saja akan ada banyak contoh dalam soal soal bagaimana manusia makhluk mendapatkan perlindungan atau mendapatkan inayah perhatian dari Allah dari malaikat-malaikatnya berdasarkan kepada hadis-hadisnya tentu saja pada hari Jumat saja itu dikatakan bahwa dalam setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat itu ada malaikat yaktubuna al-awwal fal-awwal yang mencatat mereka yang masuk. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Fa'idha jalasal imam suhub. Apabila imam atau khatib sudah naik. Mimbar. Maka malaikat itu menutup. Menutup suhub tadi. Wajahu yastami'una Mereka juga ikut untuk mendengarkan. Mendengarkan. dzikir zikir. Mendengarkan Al-Quran. Al-Quran yang yang disampaikan. Jadi sampai masuk masjid saja itu ada malaikat yang mencatatnya. Pertama kita masuk pertama pula nama yang ada dalam catatan itu. Jangan sampai masuk ketika khatib sudah naik mimbar. Karena kalau khatib sudah naik mimbar, enggak masuk lagi dalam catatan keutamaan hadir tadi itu. Karena dia sudah masuk pada saat khatibnya memulai bahkan tawau as-suhub malaikat menutup menutup lembarannya itu karena dia juga ingin ikut untuk ingin ikut untuk mendengarkan. Ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Dengan demikian kita sudah selesaikan perkara al-iman bil malaika. Nanti insyaallah kita akan sambung dengan al-iman bil kutub. Apa maksudnya? dan apa pula buahnya faidahnya ketika kita beriman dengan al-kutub as-samawiyah. Al Kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhirnya adalah Al-Qur'anul Al Karim. Terima kasih. barangkali kalau seandainya ada satu atau dua pertanyaan dipersilakan folder Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada dua pertanyaan, Ustaz. Apakah ketika sangka kalah pertama seluruh malaikat juga mati, Ustaz? Baru yang kedua, untuk malaikat Ridwan atau Malik, itu apakah satu individu malaikat atau mereka jadi ketuanya, gitu, Ustaz? Karena dalam kayak, di neraka apakah mereka yang mengazabnya atau malaikat lain gitu Ustaz. Allah Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Ya. Barakallahu fi. Apakah malaikat juga akan mati? Kullu nafsin zaiqatul maut. Kullu nafsin zaiqatul maut. Semua jiwa yang hidup maka pasti merasakan mati. Jadi bukan pasti mati, pasti merasakan mati. Yang maknanya tentu saja pasti mati. Lalu malaikat, malaikat juga akan mati. Dan yang akan terakhir mati itu adalah malaikat yang pejabut nyawa sendiri. Setelah selesai yang lain dicabutnya, maka dia juga ketika malaikat terakhir juga sudah mati, disitulah Kematian itu berakhir. Maka dibuatkan Allah Allah kematian itu seperti seekor hewan. Ini kematian, berarti kematian sudah berakhir. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Untuk kemudian dihidupkan kembali. Oleh karena itu malaikat-malaikat pun akan mengakhiri kehidupannya untuk kemudian nanti juga akan akan dihidupkan kembali dan akan dibangkitkan. Di, uh, uh, malaikat penjaga neraka ada malaikat penjaga uh, surga. Kita tahu bahwa neraka itu ada uh, pintu-pintunya, sebagaimana surga juga ada ada uh, pintu-pintunya dan ada malaikat yang menjaga menjaga pintu itu kalau ditengok dari dari sisi itu tentu bukan satu. Karena memang dia punya banyak banyak pintu. Dan ada malaikat-malaikat nanti yang akan meng, apa namanya itu memberikan apa namanya itu menentukan azab-azab seperti apa itu semua masalah-masalah gaib yang bisa kita baca sebenarnya sebagiannya sudah diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya seperti itu Allahu Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita meninggalkan beliau atau bersabar oh, sampai selamanya gimana? Gimana? Sabar nih masalah untuk berdakwah atau menyampaikan oh, oh, kebaikan kepada saudara-saudara kita atau punya kesalahan beliau itu. Hmm. Itu saat. Iya bagaimana cara kita untuk menasehati uh, saudara-saudara kita apakah hanya sekali saja lalu selesai tugas kita atau tetap harus bersabar kita diminta untuk saling menasehati yang pertama yang harus kita nasehati itu tentu saja keluarga kita sendiri karena ku amfusakum wa ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka oleh karena itu tawasau bil haq tawasau bersabar itu tidak hanya sekali kita harus selalu bersabar dalam menyampaikan hal-hal yang dalam bentuk nasihat-nasihat ketika sekali disampaikan barangkali tidak diterima ya udah barangkali kita perlu menunggu saat-saat yang tepat lagi untuk kemudian disampaikan, atau cara yang berbeda. Dulu kita sampaikan dengan lisan, mungkin tidak diterima. Sampaikan dalil, mungkin juga tidak diterima. Secara lisan langsung kita sampaikan. Barangkali kita coba pula ganti caranya, mungkin dengan memberikan buku. Ada buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah penting dalam beragama, maka kita sampaikan silakan dibaca. Atau bisa juga mungkin dengan cara mendekati orang-orang yang diseganinya. Untuk kemudian orang yang diseganinya mungkin bisa bercerita, berkomunikasi bersama dia. Karena menghadapi keluarga itu lebih berat sebenarnya daripada menghadapi orang orang jauh dari kita, orang luar. Apalagi kalau dia orang lebih tua dari kita, mungkin ayah kita atau paman kita, kita masih dianggap anak kecil, media walaupun kita sudah sudah tua. Nah, jadi bisa dengan cara langsung dan jangan menggurui atau dengan cara yang lain seperti memberikan buku-buku atau juga barangkali mendekati orang-orang yang berseganinya umpamanya di masyarakat itu ada orang yang diseganinya. Kalau orang tuh ngomong dia biasanya dengar tuh. Ah, bisa kita dekati, minta kepada, minta tolong kepada dia sampaikan kepada bapak saya atau paman saya begini-begini agar dia bisa bisa berubah. Jadi ada terus upaya. Hidayah memang bukan di tangan kita, tetapi langkah-langkah dakwah itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah di hadapan kita untuk kita laksanakan. Nah maka tidak kewajiban itu hanya sekali saja, tapi bersabarlah dalam setiap ingin mengajak kepada kebaikan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam peristiwa Taif tadi ketika ketika dia sudah disiksa, dilempar itu berdarah-berdarah tumit Nabi ketika itu kena kena lemparan batu orang-orang Taif Kalaulah seandainya dakwah itu hanya perlu sekali saja, mungkin diterima e, tawaran malaikat tadi oleh Nabi. Tapi kan Nabi tidak terima. Jangan katanya. Innahum qawmun la ya'lamun. Itu kaum yang karena mereka belum tahu saja. Saya berharap dari keturunan mereka akan ada orang yang menyembah Allah. Berarti dakwah lagi kan? Kalau bukan, kalaupun bukan mereka, tapi nanti dari dari keturunan dia itu menunjukkan bahwa istimrori yaitu dakwah ada dakwah yang kontinu ada dakwah yang terus menerus yang tidak boleh berhenti kalau tidak pada dia berarti pada pada anaknya atau pada keturunan keturunan dia jadi bersabar untuk selalu menyampaikan maka watawa sobil hak lalu diikutkan dengan watawa sobis Wallahu alam. Baik, ikhwati villa. Barangkali, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita. Yang benar itu semata-mata datang dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru, itu hanya karena kelemahan ilmu, kekurangan ilmu dan bisikan-bisikan dari syaitan mohon untuk dimaafkan. Kita tutup dengan doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta ustaz cinta nabi cinta ustaz termasuk saya cinta nabi cinta Kapan tahunnya besok di akhirat maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu ain mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.